Pemirsa, kita akan memasuki Habarnaung Panambayan setelah menemukan titik terang dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan konsep penyelesaian perlebaran jembatan Sungai Lulut. Akhirnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banjarmasin melakukan musyawarah bersama seluruh warga Banjarmasin yang terdampak pembebasan lahan renovasi jembatan tersebut. Setelah menemukan titik terang dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan konsep penyelesaian perlebaran jembatan Sungai Lulut, akhirnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banjarmasin dalam beberapa waktu lalu telah melakukan musyawarah bersama seluruh warga Banjarmasin yang terdampak pembebasan lahan renovasi jembatan tersebut. Ada 3 pembebasan lahan proyek jembatan di Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur yang akan dilakukan renovasi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banjarmasin Ahmad Fanani Syaipudin, wayah ditakuni Prima TV jelang tengah hari Senin 13 Mei 2019 memadahkan, warga Sungai Lulut yang terdampak pembebasan lahan untuk renovasi jembatan yang telah dikumpulkan, sekaligus melakukan verifikasi berkas kepemilikan lahan dan bangunan. Dalam rapat tersebut, dilakukan verifikasi kelengkapan surat-menyurat yang lengkap untuk diproses. Ahmad Fanani Syaipudin meminta kepada seluruh warga yang terdampak pembebasan lahan agar bisa melengkapi berkas dokumen asli atau fotokopian sehingga wayah melakukan verifikasi data dapat terpenuhi. Maka pihaknya akan memasuki pembahasan penawaran harga. Ahmad Fanani Syaipudin menyatakan, 3 jembatan yang direnovasi tersebut masuk pada administrasi Pemko Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Minggu kemarin, Kabid Bina Marga dari Provinsi itu ada ke kantor kami. Kami sudah menyamakan konsepnya. Lalu dalam minggu ini kita melakukan verifikasi data. Jadi tiap rumah itu sebelum kita tetapkan, tiap rumah itu kita minta kelengkapan ininya, alas haknya, apakah mereka memiliki sertifikat atau memiliki hal-hal yang lain. Itu kita minta yang aslinya seperti apa, jangan hanya fotokopi. Nah kalau itu sudah, baru kita sampaikan harganya. Secara umum pembebasan lahan jembatan yang telah dianggarkan 30 miliar rupiah, namun kada diketahui nominal yang dianggarkan pada sebuah bangunan atau lahan yang terdampak pembebasan lahan renovasi jembatan Sungai Lulut ini. Sedangkan renovasi jembatan di Kelurahan Sungai Lulut ini akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2019 mendatang.